Iya. Ya, masuk. Baik. Oh. Angka dan poin tampaknya kembali ia bertambah untuk Siliwangi. Sementara hasil terjebak waktu dan Siliwangi berlari. Babak kedua ya. Sementara Siliwangi masih unggul 5-0 atas Arka. Untuk besok sore yaitu full A, tim pemburu akan berhadapan dengan ke-12an Getar Bumi untuk besok sore di full A. Baik, selamat menyaksikan kembali di babak yang kedua. Siliwangi menguasai bola dan lawannya tim Arka menguasai arena pertandingan. Ya, tampaknya menurunkan pemain inti, pemain cadangan tim Arka untuk merapatkan barisan di menit yang kedua. Satu nomor untuk Siliwangi. Baik, kembali tetap dipertanyakan kepada si putra Siliwangi nomor punggung satu di sana. Sanggupkah kiranya kali ini? Kita tunggu nomor punggung satu dari Siliwangi. Jauh, lepas bola di sana. Lakukan sudah. Wow, kurang cermat pertahanan depan atau sang tombol dari tim Arka. Lolos bersama angka harapan si nomor punggung satu. Dua nomor. Baik, kali ini nomor punggung 2 tetap dipercayakan kepada si langsung sang nomor punggung 2 dari Siliwangi. Sanggupkah juga di sana si nomor punggung 2. Lepas bola. Kaos dapat dipatahkan. Kaos tertembak. Ya, dengan tembakan-tembakan yang sangat terarah dan akurat. Dan ini untuk tim Arka menguasai bola. Persiapan untuk tim Arka. Nomor punggung 1 nomor. Baik, kali ini nomor punggung 1 apanya? Yang tadi. Nomor punggung 1 kepada putra tunggal tetap di sana dari iya tim Arga bersama putra tunggal. Go! Wah, sekali di sana. Namun ragu-ragu. Lapangan sangat licin tampaknya. Dan kali ini nomor punggung 2 3 2-0 3 nomor untuk si Ali Fikri. Kali ini si nomor punggung 3 di sana. Sanggupkah kiranya kali ini lepas di menit yang kedua. Lakukan sudah. Baik sekali pukulan saudara Fikri. Tertembak. Terjadi saling tembak menembak di sana, tarik ke belakang bola panjang. Iya, umpan panjang tampaknya, namun tidak terjadi melepaskan tembakan pemain dari belakang dari Siliwangi untuk tim Arka. Berikut nomor punggung 4 nomor kepada sang tombol juga sang bintang dari tim Arka. Sanggup kekiranya juga di sana. Si nomor punggung 4 go. Lakukan sudah baik sekali. Namun andol terburu-buru tampaknya. Dan berikut nomor punggung 5 tetap bersama tim Arka. 5 nomor tetap dipercayakan kepada saudara Idu di sana. Kita tunggu saudara Idu kali ini di menit yang kedua. Sanggupkah kiranya saudara Idu lakukan sudah. Namun apa yang terjadi di sana? Andol lagi-lagi. 6 nomor. Baik, kali ini nomor punggung 6 dari tim Arka. Nata digeser di menit yang kedua ini. Lepas bola. Lakukan sudah. Namun dapat dipatahkan di sana. Kurang cermat. Lepas bola. Ya. Dengan tembakan-tembakan yang sangat akurat dan tepat. Dan dapat berubah kedudukan untuk pihak Siliwangi. Kembali menguasai bola. Persiapan untuk Siliwangi. 3 nomor. Baik, nomor punggung 3 untuk Siliwangi. Kita tunggu saudara juga tergolong pemain muda yang sangat berbakat di sana. Dengan si jago-jago cemen, si jago-jago lari, si jago terbang dari Siliwangi. Nomor punggung 3, angkat juga bola. Lakukan sudah. Amun. Anul. Berikut nomor punggung 4 untuk Siliwangi. Namanya pemain yang baru diturunkan di menit yang kedua. Pemain cadangan dari Siliwangi. Kita tunggu. Lepas, saudara. Iya, dia. Satak nomor punggung 4 dari Siliwangi. Yo, lepas bola di sana.
lakukan sudah. Kita terpukul empat. Lagi-lagi bola melenceng dan meninggalkan arena permainan. Ia persiapan untuk Siliwangi nomor punggung 5. 5 nomor kepada sang benteng, sang jago tembak, pemain yang sangat senior tambahnya di sana dari Siliwangi. Ya, nomor punggung 5 bersama saudara Brawijaya. Lepas saudara Brawijaya di sana nomor punggung 5. Jo. Yes, dapat dipatahkan di sana. Apalah daya dengan tembakan-tembakan yang sangat akurat. Dan jebakan-jebakan yang sangat rapat di sana. Dan dapat berubah kedudukan untuk tim Arka kembali menguasai bola. Untuk tim Arka persiapan nomor punggung 7. 7 nomor tetap dipercayakan kepada saudara Evan Fendi. Sanggup kiranya Evan. Kita tunggu bersama-sama dari tim Arka. Evan. Iya. Baik. Tembakan-tembakan melenceng di sana titik. 8 nomor untuk tim Arka. Baik, kali ini nomor punggung 8 di sana saudara Andika. Si jago lari, si jago terbang, si jago tampil dari tim Arka. Yo, lakukan sudah. Mencoba memberanikan diri di sana. Tarik ke belakang bola-bola panjang dari Siliwangi. Namun pemain dari nomor punggung 8 dari tim Arka, saudara Andika. Ragu-ragu. 9, 10, 9, 12, 0, 1 nomor. Baik, kembali kepada nomor punggung 1 di sana dari tim Arka. Tetap bersama Putra Tunggal. Putra Tunggal. Go! Mencoba memberanikan diri di sana. Pulang. Serangan datang. Serangan bertubi-tubi. Melewati sektor kiri dan kanan dari tim Arka. Mencoba. Namun dibayang-bayangi pemain dari Siliwangi. Pemain belakang sangat ketat. Si jago-jago tembak pemain belakang dari Siliwangi. Berhati-hati dari tim Arka. Namun, mencoba memberanikan diri. Apalah daya dengan tembakan-tembakan yang sangat akurat dan tepat. Terjadi saling tembak menembak di sana. Masih terjebak. Lolos di sana. Dan kali ini untuk tim Arka kembali menguasai bola. Persiapan tim Arka nomor punggung 2. Gile. 2 nomor. Baik, 3 ya. Baik, kali ini nomor punggung 3 di sana. Kembali kepada saudara Ali Fikri. Ali Fikri nomor punggung 3. Lepas bola di sana. Ayas, lakukan sudah. Apa yang terjadi? Anul membentur fire di sana bola. Dan kali ini nomor punggung 4. 4 nomor. Kepada sang tombol juga sang bintang lapangan di sana. Sang kapten dari tim Arka mencoba kali ini. Sanggup tak kiranya sang kapten. Saudara sang kapten di sana. Tarik ke belakang bola-bola panjang. Sementara pulang. Bolanya jauh. Dan untuk tim Arka persiapan nomor punggung 5. 5 nomor kembali kepada saudara Ido. Ayo Ido, semangat untuk tim Arka. Bersama saudara Ido. Nomor punggung 5 Ido. PP yuk. Saudara Ido, lepas. Go. Ayo. Saudara Ido. Go. Lagi-lagi bola melenceng dan meninggalkan arena pertandingan di sana. Sementara lemparan ke dalam untuk Siliwangi. Bola. Sementara bola. Hilang. Bola. Yuk masuk pemain Siliwangi masuk. Baik, bola datang di sana. Sementara bola di lutri tampilan ke luar lapangan. Serangan datang dari tim Arka.
mencoba kali ini melebar. Iya, namun lagi-lagi jebakan-jebakan yang sangat rapat dari Siliwangi. Iya, jalan bola di sana Superman, ada saudara Ali. Iya, ada saudara Sobri di sana, pemain belakang dari Siliwangi. Oh, ha, terjebak namanya di sana. Eh, oh, oh, lima masuk, empat masuk. Oke. Baik, berikut nomor punggung enam. Enam nomor untuk pihak tim Arta. Baik, kali ini nomor punggung enam di sana. Kita tunggu. Lepas bola. Nata. Go! Tembak di sana dengan tembakan-tembakan yang sangat akurat dan tepat, dan jebakan-jebakan yang sangat rapat di sana, dan dapat berubah kedudukan untuk Siliwangi menguasai bola. Persiapan Siliwangi nomor punggung 6. 6 nomor. Baik, kali ini nomor punggung 6 di sana kepada sang jago CS di sana dari Siliwangi, sanggup kekiranya untuk mematahkan langkah demi langkah dari tim Arka. Ia sudah memasuki juga kotak penalti dengan tenang di sana. Nomor punggungan ia dari Siliwangi, angkat bola di sana, depan, go! Ayo! Lagi-lagi kurang begitu cermat tampaknya pemain depan dari tim Arka. Masih lolos di nomor punggung 6, berikut nomor punggung 7. 7 nomor untuk Siliwangi, masih dia juga memasuki kotak penalti dengan tenang di sana. Nomor punggung 7. Oh, juga si jago cemis, si jago salto dari Siliwangi, jauh. Oh, dengan cermat. Tarik ke belakang, bola-bola panjang di sana. Ada saudara Tris, kurang cermat. Pemain belakang dari tim Arka. Oh, langsung serangan datang di sana. Oh, sayang, terlalu sayang. Tembakan-tembakan masih melenceng di sana. Serangan datang. Lepas, 1, 2, 3, 2, 1. Yang besar. Angka dan poin tambahnya kembali ia bertambah untuk Siliwangi. Sementara masih terjebak di sana satu orang pemain dari Siliwangi, dua orang pemain tambahnya. Jalan bola di sana. Lolos tambahnya dari Siliwangi. Baik, berikut untuk Siliwangi nomor punggung 8. Waktu tinggal 3 menit. Waktu tinggal 3 menit. Siliwangi dari Arta. Lepas. Bola di sana. Go. Masuk pemain. Pergantian bola. Berikut nomor punggung 9. 11. Untuk Siliwangi nomor punggung 11 dan sudah memasuki kotak terapi di sana. Lepas bola, go, lakukan juga. Keras sekali tampilan yang sangat keras dan bola tidak dapat dihalau bola. Lolos di nomor punggung 11 bersama Amca Arata. 12 nomor. 12. 1. Baik, kali ini nomor punggung 1 kembali kepada saudara Putra Siliwangi. Nomor punggung 1. Lepas di sana, mencoba memberanikan diri. Nomor punggung 1. Lakukan sudah. Anul. Baik, persiapan nomor punggung 2. 2 nomor. Tergolong pemain-pemain muda yang sangat berbakat, kampanye yang sangat tampas di sana.
dari Siliwangi nomor punggung 2. Oh. Iya, lepas bola di sana, Jo. Iya. Terpental bola meninggalkan arena pertandingan, tarik ke belakang, bola-bola panjang kembali. Umpan-umpan panjang kembali dari tim Arka, namun iya, serangan datang kembali dari Siliwangi. Baik. Kali ini tim Arka mencoba membangun serang, membangun iya jebakan di sana. Namun salah pengertian di sana. Iya, lepas. Tidak ada kawan pemain belakang. Tidak terjadi. Tembak. Iya, dengan tembakan-tembakan yang sangat akurat dan sangat tepat namanya. Kali ini untuk tim Arka menguasai bola. Baik, tim Arka nomor 7 nomor. Yo, PP. Baik, kali ini nomor punggung 7. Sanggupkah kiranya tim Arka untuk mencetak angka 2 atau PP nomor punggung 7. Irfan, kau. Baik, sekali kepilang saudara Irfan. Mencoba memberanikan diri saudara Irfan di sana. Lolos dan sudah masuk di home terakhir sana saudara Irfan. Pulang tambahnya bola. Baik, lepas di sana. Waktu habis dan sudah berakhir untuk kedua tim Arka dan lawannya yaitu Siliwangi. Terima kasih untuk rekan-rekan Arka dan Siliwangi. Dan juga Siliwangi lolos ke putaran final. Terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan penonton, jangan Anda lewatkan untuk besok sore yaitu Full A bersama tim pemburu akan berhadapan dengan kedua belasan gentar bumi di Full A untuk besok sore. Skor akhir untuk Siliwangi mencetak angka 8 sedangkan tim Arka mencetak angka 3. Baik, terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan dari tim Arka dan juga supporter penonton yang menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa besok sore.